warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Pada malam hari ini, alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dan insya Allah melanjutkan program sholawat kita. Kita masih murojaah atau kita masuk ke sholawat baru ya? Alhamdulillah, insya Allah pada malam hari ini kalau kita sudah murojaahnya, kita lanjut ke sholawat yang belum kita pelajari bersama. Dan saya informasikan sholawat itu insya Allah namanya sholawat Badar. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya rasa sholawat ini tidak asing bagi bunda semuanya. Pernah mendengar kata atau pernah barangkali pernah bersholawat Badar itu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat pahala di sisi Allah dengan niat kita untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, halo? Ya, Ustazah. Iya, Ustazah. Ada, Ustazah. Iya. Bunda semua tahu ya, selawat Badar ya. Kita lanjut ke selawat Badar. Di mana selawat Badar ini sama seperti selawat biasanya ya, ketika kita beribadah atau berselawat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan berikan ganjaran sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berselawat, Allah mengampuni dosa kita, Allah menaikkan derajat kita. Ya, nah itu. Selawat Badar ini belum. Saya fotokan dulu. Bunda, apa Uhti, Uhti apa? Ya, Ustazah. Uhti boleh cari liriknya selawat Badar? Bisa, Ustazah. Saya cari. Tolong ya. Yang ini Ustazah. Iya.
Baik, kita mulai ya, insya Allah. Sebelumnya kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah kepada atau khusus pengarang sholawat Badar ini, karena sholawat Badar ini ada sejarah lahirnya ya, sejarah lahirnya atau tersusunnya syair Al-Badar ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Ali Mansur. Sama-sama kita akhiri Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa syuhadai wa salihin khususan Kiai Haji Ali Mansur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, untuk kiramannya orang ini juga populernya para pensolawat ya, itu jenis iramanya berbagai macam di bawahnya. Kalau yang kita bikin malam ini insya Allah mudah-mudahan bunda semua tidak asing didengar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غم بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية وصريف مكائد العدى والتوف بأهل البدر يا الله
Maka idal idawatu bi ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo silakan. Sama-sama. Halo. Ya, Ustazah. Sama-sama, Dek. Ya, sama-sama. Ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi gimana Ustazah? Gimana? Lewati. Hah? Lanjut tanya lagunya belum ini. Ina asina wa azoba. Asina wa azoba. Terus gimana wa kulli baliyatin wa ba bi ahli badri ya Allah. Wa kulli baliyatin wa wa ba bi ahli badri ya Allah. Kamin roh kamil rahmati hasalat wa kamil zillati fasalat wa kamil
sami' batin wa sana bi ahli badri ya Allah. Bakam mirullah. Ayo umat, ayo umseki. Bakam bakam matin. Nah tadi fakam minallah matin hasalat fakam minallah fasalat fakam min ni'matin wasalat bi ahli Allah. وكم أغنيت ذا العمر وكم أغنيت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله. Itu enggak ada di bawahnya, Seza. Gimana? Yang baris terakhir enggak ada, Seza. Ada tuh. Laqad ala qalbi jami'al ardi marahbi. Fa'anju minal بل الصعب بأهل البدر يا الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد ووسع من حتى الأيدي بأهلي البدر يا الله فلا تردوا دمع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة آيات العز والهيبة بأهلي البدر يا الله. أهلي البدر يا الله. وإن تردود فمن يأتي. Ada ya di layar ya. Nah, binaili jami'i hajati ayajali al-mulimati bi ahli al-badri ya Allah إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءات عنا بآهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا الله وصل على النبي البري بلا عاد ولا حضر وآل سادة غري بأهل البدر يا الله. Silakan. Masya Allah Ustazah,
Rupanya panjang banget salawat padahal ya Ustazah. Banget. Gak panjang lah. Gak panjang lah. Bisa lah itu insya Allah. Sepertinya kalau anak yang awal-awalan aja yang bisa Ustazah. Ya, kita ansur-ansur. Kita ansur sampai di mana? Karena barangkali pada umumnya yang sudah hafal itu mungkin di bait bait 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 itu udah. Udah apa tuh? Iya, sampai sana Ustazah. Bait 8. Bait ke-9 paling yang apa? Yang belum. Karena pada umumnya sampai segitu yang bikin ya. Tahunya sampai segitu Ustazah. Masya Allah baru tahu. Panjang. Dia ini sejarah bagaimana Syekh Ali Mansur ini pada masa itu, pada masa PKI di tahun tahun 1960 ya. 1960. Karena pada masa itu lagu-lagu yang dinyanyikan oleh bangsa atau oleh masyarakat pada masa itu kayaknya mau keadaan kita sekarang hampir meminimkan lagu-lagu agama. Nah, beliau ini menyetarakan bagaimana supaya Islam ini, lagu-lagu Islam ini kembali populer, Islam ini kembali bangkit, sehingga beliau ini buat sebuah syair, dan syair ini juga tidak didasari oleh kemauan beliau sendiri, melainkan apa namanya, atas dasar beliau itu mimpi. Mimpi bertemu dengan orang yang berjubah putih, juga berjubah hijau, mengajarkan kepada Masya beliau Allah. tentang bagaimana membangkitkan Islam atau mendekatkan diri kepada Allah, juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu, ketika beliau mimpi bertemu dengan orang yang berjubah putih dan berjubah hijau, istri beliau juga bermimpi bertemu dengan Rasulullah pada masa itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Pada masa itu. Ya, bentar. Maaf. Pada masa itu. Nah, kemudian di hari yang sama, di malam yang sama, masyarakat di sekitar itu juga bermimpi bertemu dengan Kiai Haji Ali Mansur ini dalam dan bertemu dengan orang yang berjubah putih dan berjubah hijau. Masya Allah. Maaf ya Bun ya, ada keganggu sama ponakan. Nah, ketika itu mereka bilang begini pada masyarakatnya. Mereka bilang minta masyarakat itu membantu Kiai Haji Ali Mansur ini membantu kayak makanan-makanan sembako gitu, karena kata beliau dalam mimpi ya, karena kata beliau itu di rumah Ali Mansur itu atau Kiai Haji Ali Mansur itu tidak lama lagi akan mengadakan acara, mengadakan pesta gitu istilahnya dalam mimpi. Dan kebetulan ya, Masya Allah itu qadarullah ya, yang mimpi itu bukan satu atau dua orang masyarakat di situ. Akhirnya pada siangnya itu masyarakat pada berbondong datang ke rumah Kiai Haji Ali Mansur tersebut, bawa barang-barang lah gitu ya. Setelah diceritakan, orang ini menceritakan seperti ini, orang ini menceritakan seperti ini. Akhirnya kayaknya itu memang qadarullah. Ya lewat mimpi Allah, Allah beri wasilah, Allah beri petunjuk untuk Syekh, maaf bukan Syekh ya, Kiai Haji Ali Mansur ini. Nah, pada ketika itu Kiai Haji Ali Mansur ini dapat petunjuk untuk dibuat bagaimana Islam tetap bangkit, bagaimana masyarakat tetap mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW melewat salawat. Kemudian akhirnya pada masa itu, ya setelah beberapa, seselang beberapa waktu, sehingga Kiai Haji Ali Mansur ini mengarang sebuah syair atau syair dinamakan syair Badar ini, dan beliau juga sambil mengumpulkan atau bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat sekitar, dan itu Masya Allah diizinkan untuk menyampaikan syair yang sudah disusun itu untuk kepada seluruhnya. Ini karena sangat luar biasa. Nah, bismillah. Semua atas izin Allah ya, Ustazah, Masya Allah. Terima kasih.
ustazanya? Ustazanya. Iya. Masya Allah kisahnya ya Umi. Kemiut ustazah. Kemiut ustazah. Kemiut. Kemiutnya. Tuh, ya maaf. Jadi suasana perang Badar itu ya suasana suasana perang Badar bagaimana kaum muslimin melawan kaum musuh itu dibawakan di nuansa lirik syair ini, syair surah syair selawat Badar ini ya. Ini artinya yang pertama, Waalaikumsalam, salamullah, selawat dari Allah, salam dari Allah, semoga senantiasa dilimpahkan kepada Toha. Toha itu Muhammad, utusan utusan Allah. Atau kita di dalam Al-Quran itu kan ada surah Toha. Surah Toha itu secara umum, secara tidak terperinci, tidak ada yang menyebutkan bahwa Toha itu apa artinya. Kalau sesungguhnya dikaji, Toha itu maknanya, makna yang tersimpan adalah makna nama Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di situ. Semoga Itu saja. mana tadi dia? Salatullah, salamullah. Ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salawat dari Allah, salam dari Allah, semoga senantiasa dilimpahkan kepada Yasin. Kembali lagi kita, mungkin tidak apa, tidak dikaji. Kalau tidak dikaji secara umum, Yasin itu artinya apa artinya? Gitu ya. Ternyata ada makna yang tersimpan, yaitu makna kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah wa bil hadi rasulillah. Nih, ya Allah, kami bertawasul dengan basmalah, dengan sapentujuk Muhammad utusan Allah, dengan semua orang yang berjuang di jalan Allah, dengan para pejuang perang Badar. Nah, ini masukkan di situ kisahnya ya. Yang terkandung dalam perang Badar tersebut. Kemudian wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, semoga Engkau senantiasa menyelamatkan umat Islam dari bencana dan siksaan dan kesusahan dan kesempitan dengan keberkahan para pejuang perang Badar. Nah, itu dia. Ya, pada masa itu kita sendiri apa bunda-bunda mungkin bunda semua sudah tidak asing bagaimana keadaan Indonesia pada masa dijajah oleh PKI ya, yang mereka itu tidak lain untuk memusnahkan Islam, menghilangkan Islam dari jiwa-jiwa manusia atau jiwa-jiwa masyarakat Indonesia pada masa itu. Nah, ini apa usaha Kiai Haji Ali Mansur dan ulama-ulama yang lain juga untuk kembali Islam ini bangkit, dan nyanyian-nyanyian itu tidak hanya nyanyian-nyanyian yang tidak ada nuansa Islamnya, yang tidak ada istilahnya faedah di dalamnya, seperti sekarang ini ya. Sekarang ini tidak asing bagi kita mendengar bahwa lagu-lagu yang mudah populer itu, apalagi di media sosial, itu yang tidak ada nuansa Islamnya, yang jauh dari aturan-aturan Islam. Ya, mudah-mudahan ya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya walaupun kita bentuknya nyanyian ya, tapi nyanyian itu ada faedahnya, ada maknanya, ada apa namanya? Perintah Allah yang bisa kita laksanakan atau yang tetap kita jalankan, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Besar maknanya selawat Badar ini insyaallah. Kalau betul-betul kita niatkan membacanya, kita pertama beribadah, niatkan ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan ampunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Akan mendapatkan keselamatan, terhindar dari kesusahan dan segala hal yang menyakitkan insyaallah, serta dilindungi dari musuh-musuh, apalagi musuh-musuh Islam ya, untuk Islam dari jiwa kita. Karena kalau kita pada masa sekarang itu
yang mempertahankan Islam, yang memakai aturan-aturan Islam itu kayaknya asing. Ya, asing asing bagi yang tidak terbiasa. Salah satu contoh dalam kehidupan kita yang gampang ya, yang gampang istilahnya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kayaknya kalau di kita mungkin tidak asing, tapi kalau kita sudah keluar sedikit saja itu asing bagi mereka karena mungkin mereka tidak terbiasa akan hal itu. Ya, ini mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah seperti ini. Kita mau mempelajari sholawat, kita mau membaca sholawat, ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita hidup di akhir zaman ini. Kata para ulama, sholawat salah satu penangkal. Paham bunda semua penangkal ya? Penangkal ya, ini bahasa, selain bahasa penangkal apa? Pelindung atau sejenis apa lah gitu, ya, pagar gitu ya. Nah, karena selawat ini kan kemarin-kemarin juga kita sudah bahas bersama, dia mungkin kita tidak butuh berair wudhu, ya. Nah, walaupun adabnya kita ada wudhunya itu lebih bagus, ya. Tapi kalau misalnya kita sedang di jalan pun kita berselawat, itu insya Allah kita akan senantiasa dapat pahala ganjaran dari selawat yang kita baca tersebut, ya. Kita sedang masak, kita sedang baring, kita sedang sakit, kita sedang apapun itu, berselawat itu tidak ada batasnya. Bahkan ketika mungkin kita baca Al-Quran, kita berdoa berzikir selain selawat, kita belum tentu berselawat. Akan tetapi ketika kita selawat, itu sudah termasuk zikir di dalamnya. Ya, Allahumma, kita menyebutkan nama Allah dan kekasihnya sekaligus di dalamnya. Itu Masya Allah luar biasa. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa amalkan ya. Baik. Namun saya kayaknya minta maaf atau mohon maaf karena sudah jam 9.50. Kita masuk agak cepat itu karena sebenarnya ada sedikit kegiatan sebenarnya yang akan dilanjutkan pada jam 8-nya. Kemudian tadi juga agak telat dari jam 7-nya karena bapak saya tadi sakit perut ya. Itu pun sekarang sedang sama kakak saya. Dan ini kegiatan yang akan saya lanjutkan rencana jam 8 itu bersama anak-anak. Mereka sudah pada datang. Dan mudah-mudahan waktu 10 menit ini bisa kita gunakan kesempatannya untuk bunda semua membaca. Saya simak sampai di ini. Ilahi salimil ummah minal afatih di bait 2, 4, 6, di bait ke-6. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya. Nah, saya mohon izin, mohon maaf untuk bunda semua dan mohon ridhonya ya. Ya Ustazah, materian ini insyaallah mudah-mudahan bisa diamalkan. Kalaupun misalnya kurang, nanti pada pertemuan akan datang akan saya bahas lagi bagaimana faedah atau fadilah sholawat badar yang mungkin kita belum tahu atau yang sudah tahu. Bunda semua alhamdulillah akhirnya kita mengulangi pelajaran kita kemarin ya. Baik, silakan Bunda. Satu-satu ya saja atau sama-sama? Bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Karena kalau satu-satu kayaknya enggak ya. Terima kasih Bunda semua pengertiannya ya. Masya Allah ya. Sama-sama. Allahumma salli
wa Eh, masih ada waktu 6 menit. Ayo kita lanjut yuk sampai sampai di mana nanti. Wa min ilahi najina wak shif aziyati wa sari maka Wa kam
Kalau misalnya Bunda mau bikin apa irama lain daripada itu boleh, karena banyak versi orang bawa iramanya ya. Misalnya ini naik. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa qurri mujahidillah bi ahli al badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al badri ya Allah. Nah, ada juga seperti itu. Masya Allah, terpesona suara Ustazah bagus nian. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Udah rusak, suara saya udah rusak. Kita aja ngeluarin itu udah apa? Terasa sakitnya. Oh gitu. Oh. Tapi itu masih bagus. Walaupun. Iya. Zah. Ini tuh kalau suara kita udah nggak rusak ya, suara orang nggak rusak tuh kalau naik apanya naik suaranya itu biasa aja, jadi nggak sakit. Kalau saya tuh kalau udah naik tuh sakit nih. Ada nggak bukannya Ustazah biar orang dengar suara kita tuh enak bener kayak Ustazah? Masya Allah. Apa aja sih pun ada bacaannya, ada pengetik. Iya. Ada si amalannya sebenarnya ya. Tapi gini, kita apa kembali ada pada ajaran. Sebenarnya sesuatu yang kita bikin, apalagi solawat atau bacaan Al-Quran, sebenarnya kita yang pertama niat itu harus kita luruskan. Kita mintanya didengar sama Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya, karena kalau indah didengar manusia belum tentu indah didengar oleh Allah. Nah, itu saja. Nah, betul-betul saja niat kita luruskan, insyaallah kalau Allah hadirkan rasa bahwa orang itu akan tertarik kepada suara kita, sebenarnya bukan pada suara kita. Itu izin Allah untuk mendengar lantunan ayat Al-Qur'an pemanya atau lantunan selawat yang kita bawa tersebut. Nah, seseorang itu menjadi tertarik untuk bersolawat, indah ya, solawat itu seperti ini, dibawakan jadi sejuk hatinya. Nah, suara yang indah itu, suara yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Namun memang pada umumnya ya, enak didengar, atau merdu, itu kadang memang Allah berikan kepada seseorang tersebut sebagai motivasi sebenarnya untuk yang mendengarkannya. Mendengar seperti ini bertambah semangatnya gitu ya. Nah, memang kalau suara, kalau menurut saya ya, suara itu kayaknya bawaan. Iya, bawaan. Cuman yang bisa di apa? Dipelajari kayak pengaturan napas. Ya, nah, pengaturan nafas kalau dalam apa, kemudian apalagi ya, nah kayak tinggi apa, intonasi nada pada lagu itu yang bisa kita pelajari, tapi ciri khas suara itu masing-masing sebenarnya kalau menurut saya sih. Itu bagaimana saza karunia Allah ya. Mi Peki juga merdu suaranya. Mi Peki, masya Allah. Mi Peki itu masya Allah luar biasa suaranya itu. Mi Peki itu suaranya mudah dilentur ya, mudah dilentur. Kalau bahasa saya itu ada lemak-lemaknya gitu loh. Kayak ada enak-enaknya. Itu tinggal lagi kalau nafas bisa diolah. Kalau nafas masih diolah bagaimana dia panjang ya, kemudian intonasi nada juga bisa disesuaikan dengan irama. Nah, kita nggak jarang kan dengar orang yang bisa qori atau qori'ah baca Al-Quran atau selawat yang populer-populer itu. Mereka punya ciri khas suara masing-masing. Tergantung bagaimana pola asuhnya, pola latihannya seperti apa.
Tapi apa Ustazah? Tapi beda memang suara Ustazah tuh apa Iya. ciri khasnya keluar benar ya Wibeki ya, suara itu keluar gitu. Merdu nyaring gitu. Beda lah, namanya juga Ustazah. Iya. Ya harus beda ya Ustazah. Iya. Karena semua Gimana? Ustazah suaranya bagus-bagus. Iya. Udah dari sananya. Nggak bisa Ustazah niru ya suara. Ustazah. Nggak Iya. bisa. Nah, itu tadi kita tuh punya ciri khas masing-masing dan itu semuanya bagus. Iya. Apalagi bagusnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah. Karena kalau kita merasa nggak bagus, nanti kita nggak ada semangat mau belajar, gitu ya. Kok aku nggak bisa sih sama Betul. kayak orang itu merdu atau bagusnya. Nah itu nanti kita malah nggak ada semangatnya, nggak ada motivasinya. Yang perlu kita tanamkan, kita luruskannya itu bahwa suara yang bagus itu adalah suara yang mampu didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah Ustazah semangat walaupun suara pas-pasan Ustazah. Oh enggak. Iya. Kami pikir. Terima kasih ada suara kalau begini. dimerdu-merduin beda ya Ustazah, kayak Iya. dibuat-buat ya. Kalau Umi Feki dimerdu-merdu. juga tuh. Semuanya deh, semuanya bagus suaranya. Punya khas masing-masing. Ada ciri. Ciri tersendiri. Masya Allah. Dah. Pindah itu. Zaza Ustaz, kok itu terlambat. Baik. Ada. Karena waktunya juga sudah jam 8, saya mohon izin Bunda semuanya ya. Terima kasih atas Ya, pengertiannya. Mudah-mudahan Allah berikan ridha kepada kita semua. Mudah-mudahan juga Allah mengampuni dosa kita. Kita diberikan istiqomah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa semoga selalu bersama keluarga. Bapak, siapa Bapak ya?